Yo guys, welcome back to my YouTube channel Benicia for you. Guys, hari ini gue happy banget karena kita sebentar lagi akan segera menyambut girl group baru dari YG. Sekarang mereka udah memperkenalkan member-member mereka. Di depan gue sudah ada Baby Monster Haram live performance. Iya, Haram. Gue gak tahu apakah ini nama asli atau nama panggung, tapi ini nama yang menarik sih. Sama seperti Blackpink dulu, sebelum mereka debut, kayak mereka masing-masing kayak meng-cover lagu sesuai dengan kebiasaan mereka. Ada yang mungkin sebagai rapper, cover lagu rap, ada yang sebagai vokal dan nyanyi lagu biasa. Nah, gue gak tahu Haram ini sebagai apa di grup ini. Gue pun juga sama sekali belum mengenal member Baby Monster. Jadi ya, inilah member pertama yang gue kenal dari Baby Mon, Haram. Di samping gue sudah ada videonya si Haram. So yuk langsung aja, gue gak sabar pengen melihat visual dan juga mendengarkan vokalnya dia. Let's go. Dia cover lagu apa sih? Haram 15 tahun. Nih, sebelum kita mendengarkan vokalnya, gue sih kayak agak gimana ya guys ya. Entah harus setuju atau gimana. Dengan makin kesini tuh kayak yang baru debut tuh makin muda guys. Kayak terlalu underage gitu loh. Tapi ya, ya udahlah ya. Oke. Okay. Vokalnya guys. Lagu bahasa Inggris. Wow. Sumpah, kalau gua tutup mata, gua enggak tahu kalau dia orang Korea guys, karena pengucapan dia, cara dia bernyanyi dengan aksennya itu udah kayak seperti orang barat gitu. Wow. Kalau gue lihat mukanya sih, gue nggak tahu apakah dia ada campuran dari Inggris, tapi bagus banget pengucapan bahasa Inggrisnya. Gue mendapatkan vibe vokalnya Rose di si Haram ini. Oh my gosh, vokalnya bro. Wah mantap. Dia pasti di bagian vokal line di grup pasti. Oh, enak banget warna vokalnya. Dapet banget sih. Dapet banget sih. Dia 15 tahun, tapi teknik dia bernyanyi bukan seperti anak umur 15 tahun, guys. Udah kayak penyanyi pro dia nih, emang bener-bener ya. Di training dengan luar biasa. Latihannya tiap hari. Let's go. Seperti biasa, gua merinding. Mantap nih. Berarti Haram ini cocok dengan tipe lagu ballad western gitu ya. Vokalnya tuh kayak pas banget dengan tipe lagu yang seperti ini. Cuma sayangnya karena dari angle jauh kameranya, kayak gue gak bisa lihat mukanya dengan jelas nih guys. Padahal gue pengen banget ngeliat mukanya. Wah keren sih Haram ya. Oke, gue bakal ingat ya. Coming soon, masih belum ada tanggal pasti kapan mereka debut, tapi gue gak sabar menantikan debut dari Baby Mon. Itulah dia cara gue berkenalan dengan member pertama dari Baby Mon, Haram. Gue bakal ingat lu ya, vokalnya bagus banget. Gue belum tahu mereka ini ada berapa orang sebenarnya, soalnya gue menantikan video-video lain tentang membernya. So, untuk kalian semua para fansnya Baby Monster, silahkan subscribe, karena gue pasti akan bersihkan tentang mereka lainnya. Jadi gue tentang mereka, nanti gue coba bersihkan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you to the next one, Baby Monster yang berikutnya. Bye-bye!